Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya, Pak Kumis. Nah, kali ini saya akan berbagi tips untuk menghilangkan flek hitam pada wajah, memutihkan kulit wajah, serta menghilangkan jerawat pada kulit wajah. Bahan yang akan kita gunakan sangat mudah sekali, yaitu kita hanya memerlukan 1 buah kentang. Kentangnya ini kita potong menjadi 2 bagian. Nah, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, langkah selanjutnya, kentang ini akan kita haluskan dengan cara diparut. Sebelum digunakan, jangan lupa untuk mencuci bersih kentangnya terlebih dahulu. Kentang memang kerap digunakan sebagai masker untuk mencerahkan dan menghilangkan flek hitam. Kandungan zat tepung dan enzim di dalamnya berfungsi untuk mengurangi pigmentasi pada kulit wajah. Setelah kentangnya dihaluskan, kita tambahkan air secukupnya saja. Nah, bahan selanjutnya yang akan kita gunakan adalah tepung beras. Kita gunakan sebanyak 1/2 sendok makan saja. Lalu kita aduk semua bahannya hingga tercampur merata. Wajah menjadi salah satu bagian tubuh yang selalu menjadi perhatian, terutama bagi kaum wanita. Mereka kerap menggunakan berbagai produk kecantikan untuk merawat wajahnya. Namun tak semua orang beruntung bisa mengatasi berbagai permasalahan di wajah. Permasalahan yang kerap menimpa wajah diantaranya jerawat, kulit kusam, kulit kering, hingga flek hitam. Semua itu sangat mengganggu dan pastinya merusak penampilan. Flek hitam menjadi gangguan kesehatan kulit yang kerap dikeluhkan wanita. Flek hitam sendiri merupakan bercak, bintik, atau noda berwarna kegelapan yang disebabkan pigmentasi kulit secara berlebihan. Nah, untuk cara penggunaan masker ini, silahkan Anda oleskan ke kulit wajah yang telah dibersihkan sebelumnya. Setelah itu diamkan selama 30 menit atau sampai mengering. Kemudian bilaslah dengan menggunakan air bersih atau sabun pembersih wajah yang biasa Anda gunakan. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lakukanlah cara ini 3 kali dalam seminggu. Lakukan setiap pagi sebelum Anda mandi atau setiap malam sebelum Anda tidur. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.